Persib Bandung merekrut pemain anyar pada bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2023-2024. Dia adalah Stefano Beltran. Nah, yang menarik dari Stefano Beltran, dia pernah bermain untuk Juventus di Serie A. Stefano Beltran memulai karir di top level. Dia tercatat menjalani debut di Serie A bersama Juventus. Sepuluh tahun yang lalu, tepatnya pada Januari 2013, Stefano Beltran menjalani debut bersama Juventus di Serie A. Beltran bermain selama 7 menit saat Juventus bermain imbang satu sama melawan Genoa. Beltran masuk untuk menggantikan Claudio Marchisio. Pada musim itu, Juventus dilatih oleh Antonio Conte. Sinyanya sukses meraih Scudetto Serie A dan Beltran ambil bagian dalam skuad mereka yang saat itu dihuni beberapa pemain top seperti Paul Pogba dan Gianluigi Buffon. Setelah menjalani debut, Juventus justru melepas Beltran. Dia dipinjamkan ke Bari pada musim 2013-2014. Ha liberato adesso Beltrame. Ma via bene in dribbling. Bel numero di Beltrame. João Silva lì vicino. Beltrame cerca spazio. Il tocco largo. Possibilità, attenzione. Beltrame diharapkan mendapatkan menit bermain. Beltrame memainkan 24 laga di Serie B. Dari Bari dia dipinjamkan ke Modena, Pro Vercelli, Pordenone, FC Don Bosch, dan ke Ohad Eagles. Sempat bermain untuk Juventus 2, Beltran akhirnya pindah secara permanen ke CSKA Sofia pada musim 2019-2020. Water, so I'm going mainstream.